Duh, video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta Kung Mania. Nah, dulur dari Salatiga main kesini. Pak, buat kenangan Pak ya. Iya, kenangan emang. Betul. Mana Pak? Rakyat tau Pak tau? Teng, teng. Iya, teng. Oh, teng. Sing ngira ketok iki wonge Mas ora kang ngira. Iya. Tapi nelek iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta Kung Mania. Nah, ini subine. Ini dari Salatiga ya Pak ya. Langsung memantau burung perkutut lokal di kawasan depan sini. Nah, ini Mas Dogon sama para pemburu malam. Ini katanya dapat burung unik ya Mas ya. Unik. Uniknya seperti apa Mas? Patok bangkrong. Patok bangkrong. Nah itu. Ini bikin penasaran ya teman-teman ya. Istimewa. Ini patok bangkrong katanya. Istimewa, istimewir ya? Istimewir. Nah, ini. Kita coba ya sama-sama ya teman ya. Seperti apa sih patok bangkrong istimewir itu? Sedikit mas, ada terjuan satrio. Wah itu istimewa. Melenceng sedikit terjuan tapi satrio. Nah, mantap. Ini pendapatan dari berburu mulai berangkat sore ya mas ya? Sore pulang pagi kurang lebih jam 7 ya mas ya, jam 7. Walah, satu malam berturut-turut teman-teman ya melintas pantura Gresik. Pantura Gresik sampai Jati Petang dan Jati Petang. Yo, ambil mas, harus ini mas. Let's go. Numpak apa? Ada motor. Ini mas. Ini mas Dogon ini sama Bang Siput itu pasti dapat burung unik ya teman-teman ya. Ya uniknya itu bermacam-macam tergantung dengan rezeki. Bukan betul. Begitu Pak? Betul. Siap. Ini kayaknya ada rawatan lama Pak. Mungkin dari punya lepas, orang terlepas ya Mas ya. Kelihatannya lepas ya. Tok bangkrong asli dari apa itu dari asli gak ada celah ini gak ada celah sama gak, sekali gak ada bekas luka gak ada atau kakinya itu patah teman-teman asli cuman halus, halus gak ada kakinya coba pegang mas ya teman-teman ini burung jambul ya ini yang satu ini asli halus ini tanpa kaki teman-teman tanpa kaki sama sekali sedikit pun gak ada atau patah mungkin dari kulit pun gak ada. Biasanya kan ada kulit ini yang lebih enggak ada itu masukkan lah baterainya ya sesak tapi ya
Asli tanpa sikil, asli tanpa celah ya. Ini asli teman-teman, nggak ada celah atau kaki yang luka. Tanpa kaki yang luka. Posisi jantan ini teman-teman ya. Jantan mas ya. Nah, ini mas yang istri olah dulu. Ini agak melancang sedikit mas. Agak melancang sedikit. Kerucuk. Nah ini yang istimewa ini. Kerucuk tapi satria. Agak melancang sedikit. Mas. Ini burung kerucuk yang ada bulunya di bagian kepala. Satrio, kalau di burung perkutut itu Satrio kinayungan ya mas ya. Jantan. Kenapa jantan? Soalnya dia itu kalau dipegang rambutnya itu ke atas seperti ini. Ini udah 3 kali mas, saya insert. Ini udah 3 kali kata mas Gogon. Ya kemarin saya sogro itu cuma gerantukan mas, sama saya takut sendiri. Takut patah gitu ya? Enggak. Sampai 3 kali saja bro, yang ketiga kalinya hilang. Cuman dia tuh bergantung di pohon, ranting ya. Enggak mau turun atau enggak bisa lepas. Enggak mau terbang. Enggak mau terbang. Hai, hai. Ujian ya pohon. Coba bisa. Ini perpisahan terasa itu sangat berat sekali. Misalnya katanya itu di rumah ibu, jadi itu di rumah kamar ini. Dan sekarang itu sampai depannya itu ataupun memiliki kehidupan bisa ketemu sama silaturahim ke sini. Mungkin semoga Bapak jangan bosan kapok ya. Soalnya jauh ini ado-ado mantung ya. Ya semoga ke depannya menjadi silaturahim yang mantap. Amin. Terima kasih. Makasih. Oleh-oleh Toko Salatiga ini. Sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju ke Salatiga ini teman-teman. Mau meluncur. Mau pulang. Ini udah apa tuh? Satu hari di sini. Alhamdulillah. Dan semoga nanti diberi selamat sampai tujuan ya. Amin. Kandang ini putar kan adiknya? Ngarep kan? Senang rasanya teman-teman. Jadi sempatkan waktunya dari Salatiga main ke Cibuk sini, dan saya itu banyak berterima kasih. Gak gampang. Dan ini Bapak dari Salatiga membawa banyak sangkar teman-teman. Kesempatan kesini itu aku silaturahim atau silaturahmi di sini. Bawa banyak sangkar teman-teman. Ini buatan dari Mas Bagong tadi. Bagus banget ini teman-teman. Berkualitas.
selamat nih. Alhamdulillah di. Jiwane gak tenang. Ya tapi iku anggere dipetati wis manggung kabeh man iku lho. Sing sak ngene iki mokor papat kok kabeh lek ning pasar. Regawe kok. Mau mundur ke Salatiga. Terima kasih Pak. Nanggung lurung apa karena gak jujur. Salam sejahtera Bung Mani. Aku mau botol betul murah main betul tawar ini. Murah. Mari betul.